Oke guys, kembali di Gus Caplis Channel. Kali ini aku buat konten sama Kak Noni. Konten 18++ ya, seperti biasa. Sebelum kalian menonton video aku, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan hidupin juga loncengnya biar kalian tahu video terbaru dari aku. Oke. Langsung aja ya ke videonya ya. Stay tune ya. Langsung aja ya, perkenalkan dulu namanya. Lek, masa belum mata anjing. Nama apa nih? Nama panjang sama nama panggilan. Nama panggilanku itu Noni WS. Nama panjang, kasih tahu gak ya? Kasih tahu. Nama panjangku Luh Noni Wianingsih. Luh Noni? Noni Wianingsih. Iyalah. Terus umurnya berapa nih? 19 jalan. Berarti mau 20 sekarang di tahun ini. Iya. Sorry guys, aku pakai belum mata, sorry. Cepetan anjing. Sibuk. Terus masih sekolah apa udah kerja nih? Noni. Aku udah kerja sih, tapi udah kerja. Iya. Terus di mana kerja? Udah selesai sekarang, anjing, healing-healing aja. Dulu ada lah, privasi. Privasi, nah, jangan izin. Yalah, privasi anjing. Terus apa men lagi ya? Tanyalah. Apa aku yang nanya nih? Enggak. Ntar lu. Sebelumnya nih, kamu punya pacar nih? Enggak. Jomblo? Iya, aku jomblo. Nama IG-nya siapa nih? Nama IG aku Haini _ okay, sama guys. Noni WS. Dua punya IG nih. Oke okay, guys, follow ya nanti ya. Aku bakalan taruh di bawah. Terus apa namanya? Langsungnya ke pertanyaan yang anu. 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 Apa namanya? Halo. Sebelumnya nih ya, aku minta maaf ya. Pertanyaannya tuh, kamu nih masih perawan apa enggak? Bangke. Masih perawan apa enggak? Pemikiran sih enggak lah pasti, anjing. Enggak. Enggak. Pertama kali kamu kenal melakukan hubungan seksual tuh umur berapa? Umur 18. 18 tahun. Pecah. Pecahnya sih sweet 17. 17-an jalan tuh lah. Oh, 17. Terus mainnya suka ganas apa lembut nih? Biasa-biasa aja ya. Biasa. Bukan kalau bos ganas tuh kan sakit nanti guys. Oh, gitu boleh. Guys, kalau pelan gak kerasa toh. Gaya yang paling disukai apa nih pas saat melakukan hubungan tuh? Gaya yang paling disukai apa ya, mungkin doggy, mungkin doggy lagi. Terus tuh ya ada lah pokoknya, privasi. Nanti aja. Kuatnya berapa rondo biasanya kalau melakukan hubungan tuh? Maksimal. Ya. Kalau sekarang ya maksimal ya 5 kali lah. 5 kali? Ya maksimal aja lah. 5 kali kan. Durasinya paling lama berapa? Dari dulu. Paling lama berapa durasinya? 30 menit. 30 menit. Dindok itu dia. Nak mulu lu situ. Suka yang panjang apa pendek? Aduh, apa ya? Pertanyaannya. Panjang sih. Panjang. Biar kerasa gitu. Oh. Biar mentok ya. Ya. Gede belum. Ntar aku nanya ya. Enggak boleh. Apa gitu? Enakan di atas apa di bawah? Atas. Apa sih bedanya atas sama bawah?
perbedaannya tuh kalau aku yang di atas tuh cepet. Cepet apa? Napsunya tuh naik gitu. Napsunya lebih naik gitu. Yang cowok apa kamu? Aku. Oh. Kalau aku di atas. Kalau mungkin yang di bawah ntar kan giliran itu cowok yang kasih di bawah. Oh. Gitu? Iya. Gitu? Lanjut ya. Udah berapa kali pernah gituan? Dari awal sampai sekarang. Aku ya gak, perkiraan aja. Aku gak bisa ngitung, guys. Apa ya? Perkiraan lah. Perkiraan ya? Ya. Kayaknya lebih dari 50. Hah? Enggak ada sih, 30-an kayaknya. tapi itu setahun loh. Setahun itu berbulan-bulan itu kan nggak tahu kan. Oh, mungkin okay. Aku punya pacar, tapi pacar serius dulu mungkin kan cuma satu kali sama orangnya. Ya maksudku itu 30 tuh orangnya gitu loh. Oh. Orangnya yang beda-beda gitu. Kalau udah berapa kali nggak tahu udah. Oh, berarti orangnya nih orangnya sekitar gitu, 30-an. Iya, mungkin sih gitu. Tapi mainnya tuh kan lebih enggak, dari lebih itu. Lebih kan. Satu orang tuh bisa berapa kali tuh. Hitung dah. Berapa punya mantan nih? Mantan berapaan ya? Ada dah 20-an lebih. 20-an. Yang serius berapa kira-kira? Serius cuma ada 4. 4 orang? 4 orang. Oke, lanjut ya. Pernah colmek gak nih? Selama kamu hidup? No. Gak pernah? No. Gak ada kekurangan cowok aku. Anjing. Terus kamu saat main tuh suka pakai pengaman apa enggak? Sebenarnya sih kalau suka nih enggak lah sebenarnya. Makainya sih enggak. Tapi kalau nyari aman pakai lah. Jadi aman, cuk. Gitu. Aman, cuk. Terus, ntar lu. Paling suka di dalam apa di luar? Di luar. Di luar. Kenapa di luar? Ngapain enggak di dalam? Di dalam itu kan apa ya? Apa? Bahaya, cok. Oh, bahaya. Iyalah. Yang penting kan luung. Is. Ya, tapi kalau di dalam mungkin keluar langsung kan enggak masalah. Diam langsung di dalam gimana caranya? Pasrah gitu. Plan sedot gitu. Terlalu. Kan kamu kan sering melakukan hubungan seksual kan? Mm-hmm. Bukan aja sering, jarang gitu kan? Pasti bisa kan goyang kan? Goyang apaan? Goyang. Goyang bisa. Cobain aja sekarang. Goyang. Kali. Goyang nih gitu? Iya, goyang. Semoga. Ntar lu. Gitu. Satu, ulang lagi. Saya paham. Gimana ngomong nih? Satu, dua, tiga. Gede banget. Gede banget pedih. Gimana sih caranya biar lemuh gitu? Apa punya bakat nari apa gimana? Iya, dulu aku nari? Guru tari. Guru? Iya. Ngajar SD tapi SD. 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 Pantes bisa goyang. Iyalah. Enggak karena gitu juga sih. Kalau kamu main tuh kan mau dibukain apa buka sendiri? Buka sendiri. Kenapa gitu? Iya. Karena aku tidak suka dibukain. Kalau aku bukain dia boleh. Sakit. Sakit lu. Oke, lagi ya. Gila pertanyaan.
tanya lagi. Ah, kakak yang milih cowok yang good looking apa good reckoning? Nah, jangan hijau. Nah, buat kalian ya, menurut aku gitu. Kan setiap cewek beda-beda nih. Hmm. Menurut aku ya, kita itu butuh uang besti, bukan ayam. Tapi kalau ayam kita beruang, gas besti. gimana ya, pokoknya uang itu kan bisa dicari sebenarnya. Tapi yeah, kalau yang cowok nggak ada uang gitu, kayak gimana ya, kayak kurang gitu loh. Masa yang cewek terus yang bayarin gitu, maksudnya kayak dia tuh nggak punya harga diri banget yeah, gitu. Mending kan gini, kalau yang cowok nggak punya uang, yang cewek dulu bayarin. Nggak gitu maksudku, boleh lah. Maksudku kan kayak apa ya, kan dia tuh kayak kerja keras jadinya gitu loh. Dia kan kerja nyari uang gitu. Hmm. Maksudnya kan pakai ya nafkahin keluarga atau ceweknya kan gitu. Hmm. Maksudku lebih tanggung jawab lah gitu. Boleh kok yang cewek bayarin ya sesekali lah, jangan terlalu tergantung banget. Jadi cowok manja dong. Hmm. Mau dibilang cowok manja kan enggak juga. Singa. Udah. Halo. Kalau kamu saat main tuh kan isi pemanasan apa enggak? Kayak apa? Kayak pemanasan? Isi lah. Oh. Kayak apa? Coba contohin. Kayak apa tuh? Di gini-giniin tuh lo sampai gitu. Hmm. Gitu. Hmm, pokoknya diraba-raba dari atas sampai bawah. Gitu. Gitu. kamu nggak tatoan ya? No. Talu. Kamu berapa bersaudara nih? Saudara dua. Dua. Mm-hmm. Kamu anak berapa? Pertama. Oh, pertama. Adiknya cewek cowok? Cowok, adik. Oh, cowok. Terus apa lagi ya? Aduh. Punya TikTok kan? Punya. Apa namanya? Noni WS triple K triple S sama Noni Wianise 01. Follow ya, nanti aku taruh di bawah. Terus kontennya tuh tentang apa tuh? Yang mana? Ya dua-duanya. Ada goyang-goyang? Ada dong pastinya. Kan kamu buat konten goyang-goyang tuh kan? Nggak dimarahin sama orang tua atau gimana? Mungkin sih, tapi kan gimana ya, itu kan cuma sendiri tuh goyang-goyang kayak gitu tuh, jadinya ya buat hiburan aja sih gitu. Kasih sih sebenarnya. Minum-minum gitu, kamu suka minum? Suka. Men, gimana tanggapan orang tua? Dimarahin lah jelas. Men? ya dimarahinnya tuh dengan cara kasih tahu gitu. Baik sih orang dikitin tua minum. Ya, dikitin minum. Tapi pulangnya pagi gitu paling ya. Ya jangan pulang malam, pulang pagi. Pagi aja gitu. Emang. Tapi baik kan aku sekarang kan, iya kan sekarang aku jauh masalahnya gitu loh. Jauh dari rumah kan. Oh iya, kalian kan belum tahu asalku. Oh iya, asal dari mana? Ya kan? Asalku dari Leleng. Oh, gitu. Tak Leleng ya, Bos. Tapi aku tuh stay-nya di Di mana? Di Denpasar. Denpasar. Oh, berarti kerja di Denpasar dulu nih? Iya, dulu sempet. Terus apa lagi ya? Kok bisa kamu mempunyai inspirasi buat konten goyang-goyang, nggak ada yang lain gitu? Suka aja sih, lenturin badan gitu. Berapa followersnya nih? Di mana? TikTokku yang pertama sekitar 16,5 kayaknya. 16K. Ya. 16,5K. Uh-uh. Dapat uang nggak sih dari TikTok tuh? Aku nggak gini, apa ya, nggak terlalu serius banget sih masalah uang tuh, karena aku suka hiburan aja sih, tapi nggak tahu sampai dapat endorse gitu dari TikTok gitu apa gimana? Ya sempat sih dulu, langsung ke IG dia gitu maksudnya. Oh ke IG? Ya aku nggak terlalu ke TikTok. Oh berarti banget. Kamu gininya, lebih ke di IG aja. Gitu. Men dari IG dapat?
Di IG endorse. Endorse-nya lumayan banyak. Ada. Banyak. Kaya sekarang. Kayak monyet. Ya ada lah gitu. Gak terlalu banyak kan gitu. Biasanya kamu endorse apa tuh? Banyak sih diundang-undang ke gini tuh manajemen gitu atau enggak ke resto mungkin ke villa atau enggak resto villa ekspor tempat gitu. Nah kira-kira berapa sih sekali endorse? Tergantung kesepakatan aja sih. Berapa biasanya? Biasanya ya. Mungkin sekitar satu video kan? Satu video aja. Satu video ya satu video dan foto gitu. Cuma aku fotonya enggak aku posting terlalu sih. Paling aku langsung ke video aja gitu sekalian buat reels-nya aja gitu. Berarti sekitar 300-an. 300.000. Iya, per gini. Lumayan 300. Cuma dapat hiburan juga loh. Hiburan apa? Melali. Oh, melali. apa namanya? Apa lagi ya? Berapa followers IG-nya? IG setara sih 16,7 kayak yang nggak salah ya. 16,7 ribu. Iya. Hebat loh. Kan setara sama TikTok jadinya. 16 ini. Iya TikTok kan aluhannya leh. Iya sih sebenarnya cuma TikTokku yang pertama itu jarang. Sekarang TikTokku yang kedua aku masukin. Tapi baru seribuan kayak. Soalnya aku baru TikTok itu. Aku. Oke guys, buat kalian yang jomblo, cowok-cowoknya bisa di follow IG-nya dia, follow juga TikTok-nya dia. Terus apa lagi ya? TikTok sama DM juga dia pasti dikasih nomor WA aja. Ya. Nak sing pahit ya gitu. Oke, jadi segitu aja ya video dari aku. Makasih buat kalian yang udah nonton sampai habis dan juga jangan di skip ya. Oh ya, tonton terus. Oke, penutupannya goyang lagi sekali. Goyang lagi. Ya. Oh my god. Yang lebih lama sekarang. Wis. Apa nih? Goyang di sini lagi. Ya. Ya Allah. Lama. Udah sudah. Oh, mendesah dulu deh. Lagi sekali mendesah dulu. Ayam itu aku desai. Oke guys, segitu aja ya videonya. See you. Bye bye.